Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat organik. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Salam peternak dan petani millennials. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan mereview kandang pertama saya yang saya buat kurang lebih sudah 6 bulan. Jadi saya ini ngedesain sendiri dengan sistem terkoleksi. Nah, oke. Penasaran bagaimana sistem terkoleksi? Yuk, kita langsung lihat aja ke tempat. Oke. Ya, kurang lebih ini penampakan dari samping. Yuk, kita lihat. Nah, ini sobat organik. Pintu masuknya lewat sini. Nah, ini dari samping ya. Oke, pertama-tama saya mau mungkin ngejelasin dulu ya dari dimensinya. Untuk panjang kita itu 11 meter dan lebarnya itu sekitar 6 meter, 11 kali 6 ya. Oke, kita dari luar dulu aja ya sebelum masuk. Nah, ini yang saya bilang sistem terkoleksi. Jadi karena saya ingin memanfaatkan mendil-mendil ini dan ompol wedusnya, air kencingnya, jadi makanya saya buat miring seperti ini tuh. Oke. Nah, untuk ini panjang dari sini ke sini saya buat 110 cm atau 1,1 meter. Nah, jadi nanti ini akan tertampung ke sini si kencingnya. Nah, itu akan tertampung di sini. Oke. Sama sisi sananya juga begitu. Tampung sini, nanti kita buatkan kita fermentasi sama kotoran dombanya juga. Jadi buat pupuk lagi ya, pupuk organik. Nah, ini sisi lainnya yang sebelah kiri. Nah, sama saya buat miring seperti ini menggunakan kayu dan kanopi bekas ya. Itu ini 1,1 meter kemiringan sekitarnya 30 derajat lah. 30 derajat tuh langsung pada turun. Nah, jadi ntar ini kita serok ke bawah dikumpulin ke karung. Sedangkan yang air kencingnya kita kumpulin di drum sini, nanti mau diproses fermentasi buat pupuk cair gitu. Oke. Nah, ini penampakan dari samping buat ininya. Oke. Yuk langsung aja masuk ke dalam yuk. Nah, ini sobat organik. Jadi kita ada beberapa kelompok ya, beberapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus untuk yang ini kolam kandang 1 meter kali 2,5. 1 meter kali 2,5. Yang ini juga sama. Nah, kita bikin tempat makanannya di bawah gini. Nah, ini buat air minumnya masih manual ya, karena mempertimbangkan budget gitu. Nah, kita buat full kayu. Kalau yang ini itu sekitar 3,5 meter. 3,5 meter dikali 2,5 juga. Ini kapasitas hingga 20 ekor bisa. Nah, yang ini bisa 10 ekor. Berarti sekitar bisa menampung hingga 70 hingga 80 domba. Nah, namun saat ini karena saya fokusnya di breeding, jadi kita sekat-sekat nih. Yang domba yang baru lahir kita sekat bagi jadi 3. Begitu. Sampai lepas sapi baru dipisahin. Ini ntar lagi yang mau hamil nih, domba Garut ya,
Sementara kita di sini adanya domba dulu karena memang kambingnya lagi proses inseminasi buatan. Kita IB. Nah, ini baru umur berapa ini ya? Sekitar 2 minggu lah. Tuh, udah keluar tanduk. Wah, keren-keren ini. Oke. Nah, terus kita manfaatin juga ya di atas ini kita jadiin buat gudang pakan. Oke. Ini juga kita bikin. Kita manfaatin atap menggunakan asbes. Ya. Tergantung. Nih, buat taro-naro segala perlengkapan. Di sini ini toren air buat air minum. Sama ini request dari para pekerja mau dipasang TV sama ada speaker buat murotal Al-Qur'an kalau pagi gitu. Nah. Sini ada pintu. Kalau buat ini aja sih emergency atau buat bisa lihat ke sana. Nah, pintu masuknya lewat mana? Kita bongkar dulu ini baru masuk gitu. Ya, oke, kita lanjut untuk ini jarak ini ya lewat itu kita setengah meter aja, setengah meter ya. Ini cukup adem ya buat para domba di menggunakan asbes karena mungkin gini lah nanti saya bahas untuk pemilihan atap juga. Jadi waktunya tidur sebenarnya ini. Oke, sobat organik, paling reviewnya cukup segitu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain kenapa kayak gini atau gimana, boleh di komen atau ke WA kalau mau lebih cepat. Terus kita juga sudah bekerja sama partnership dengan BIB ya, Balai Inseminasi Buatan. Nah, bagi teman-teman sobat organik khususnya yang di Jawa Barat atau di Bandung yang bingung mau IB atau gimana, boleh kita sediakan, boleh tanya-tanya dulu aja untuk biaya IB. Terus kita juga ada karantina udah sama biaya pakan, jadi selama di karantina kan kita nggak tahu kapan itu dia birahi segala macam, kita sudah ada pakarnya. Nanti boleh tanya-tanya dulu, banyak jenisnya di kita, mau IB misalkan domba Garut ada, Jawa apa bur ada, macam-macam lah katalognya. Dan itu sertifikat, semua bersertifikat dan jelas silsilah si penjantannya gitu ya. Oke. Terus kalau yang mau tanyain bolehlah kita tanya-tanya aja via WA, sama-sama belajar. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang kurang tepat, boleh di komen aja saran atau saran masukan. Terus jadi saya ingin ini bisa jadi manfaat juga gitu ya, kotoran hewan dan kompol putusnya kita fermentasi, kita olah jadi pupuk yang bagus gitu. Nah, ini artinya pakcong-pakcong nih pada gede-gede, saya tidak menggunakan kimia, menggunakan pupuk kandang aja sini dari olahan sendiri. Jadi makanya minim biaya yang keluar lah, pupuk dan segala macam gitu sobat organik. Oke. Kalau ada yang kurang jelas atau suaranya mungkin tadi keberisikan dari dombanya ya mohon maaf, kalau emang di kandang ya pasti berisik lah. Mau ditanya-tanyain lagi. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, like kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, okay? Subscribe, sip, gitu aja dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.